Teluk Buntun ya, Pak ya? Iya. Ya, Kabupaten Teluk Buntun ini aktivitasnya semua ke Kabupaten Teluk Buntun ya atau kemana? Ya, kalau namanya dalam aktivitas masyarakat itu tidak seluruhnya ke Buntun. Banyak juga yang mengarah ke Fakfak. Nah, cuma kalau melewati fasilitas darat, nah kita bermasalah dengan akses jalan yang mungkin tadi Bapak lewat, Bapak sendiri sudah lihat bagaimana kalau dari Bumbarai sampai Aroba. Yang disebut 35 itu untuk memasuki daerah Simuri, distrik Simuri, itu seperti itu medannya. Sampai saat ini belum diperbaiki, artinya belum jadi seperti yang ada dari Bumbarai. Nah, kalau memang untuk fasilitas darat ke Bintuni sampai saat ini belum bisa. Jadi terpaksa kami di sini terpaksa harus melewati laut. Efektif biaya. Itu apakah ke Buntuni lebih murah ataukah ke Fakfak? Nah, kalau kita lihat fasilitas laut, biaya ini sangat besar. Karena kosnya tinggi ya? Iya, kosnya tinggi. Nah, kalau kita lewat darat, tidak sebesar itu. Oh, iya. Nah, operasional laut ini BBM ini sangat meningkat harganya di sini. Oh, dengan kondisi jalan, dan tadi Bapak ceritakan soal fasilitas kemudian sarana prasarana pemerintah, harapannya bagaimana ini untuk Bapak selaku tokoh masyarakat di sini, kepala kampung ya, untuk kepentingan masyarakat bagaimana? Ya, saya sangat berharap kepada semua pihak, terutama kepada pihak pemerintah dan pihak inspektor yang bekerja di dalam wilayah ini. Nah, bagaimana untuk membangun daerah ini ke depan sehingga masyarakat mendapat kesejahteraan ekonomi yang sangat bagus. Nah, karena akses ini membuat ekonomi di daerah terpencil seperti ini itu sangat sulit untuk kita. Maka itu semua inspektor yang bekerja di dalam wilayah Kabupaten Teluk Buntun ini, terutama di daerah Simuri ini, tolong ada punya perhatian khusus bagaimana dengan akses darat ini untuk bisa membantu bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa memperbaiki semua sesuai dengan program pemerintah ataupun keinginan masyarakat yang ada. Baik Bapak, ini kalau saya tidak salah bahwa perusahaan raksasa, salah satu perusahaan raksasa yang ada di Indonesia ada di lokasi ini, tapi mereka sendiri punya kepedulian kepada masyarakat ataupun kampung ini seperti apa? Ya, kami sangat berharap sekali kepada pemerintah dan pihak BP yang ada untuk bisa memperbaiki jalan ini sebagusnya agar semua aktivitas masyarakat berkaitan dengan ekonomi masyarakat semua dapat berjalan dengan lancar. Cuma sampai saat ini kami mau mengadu ke siapa, memohon ke siapa. Sudah berapa tahun BP LNG Tangguh ini dibangun? Kita bisa hitung dari tahun 2004 kami dipindahkan di sini dan proyek ini mulai masuk sampai tahun 2021. Sebelumnya di kampung mana? Di lokasi BP LNG Tangguh sekarang. Yang sekarang? Ya, yang dipakai sekarang. Misalnya mereka beraktivitas ya? Iya.
Parah mana parah? Jangan, pasti sepan dulu pasti.